jantung nih. Beuh. Mau pakai tulang, Bang? Oke. Pakai tulang. Mau pakai jeroan? Pakai. Oh, segala make ini mah. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Nyonya Emet mau bikin rabik. Terus ini rabik ini adalah makanan khasnya Banten, tapi Nyonya Emet mau masak sendiri. Nah, ini chef yang aslinya. Weh, chef tadi. Ini chef kampung tapi rasanya luar biasa. Biasa. Tradisional. Tradisional tuh katanya. Terus masaknya juga pakai apa itu namanya, Kang? Kayu bara. Kayu bara. Perih deh. Nah, ini bumbunya bawang merah, jahe, bawang putih. Oh, jadi ditumis dulu jahe sama bawang merahnya. Sudah setengah matang, baru nanti masukin bawang putih. Begitu betul ya? Atuh sini atuh. Ini masaknya pakai tungku. Bukan toko, tiko. Bara api. Nah, ini daging kambing. Pakai daun jeruk. Supaya apa? Pakai daun jeruk kan? Bau kambingnya hilang ya. Oh, jadi bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, jahe, lada, kecap, garam, cuka, cengkeh, bener, daun jeruk. Iya. Nggak pakai salam serai ya? Enggak. Kalau mulai baru. Teman-teman, ini bumbunya tuh sangat sederhana banget. Cuma bawang merah, bawang putih, jahe diiris-iris, garam, cuka, sama daun jeruk yang banyak. Itu doang bumbunya. Tapi nanti rasanya istimewa. Hah? Oh iya, kecap tuh kata guru besarnya katanya. Cabai rawit yang biar pedes. Dan yang lebih unik, ini lebih enaknya memang pakai tungku begini masaknya. Lama sih, tapi katanya makan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Biar keluar airnya dulu, kita tinggal sebentar ya. Buka secukupnya. Buka secukupnya. Biar apa kan pakai cuka kan? Biar aroma ikannya nggak terlalu ini. Aroma dagingnya? Dagingnya nggak terlalu manis. Nggak terlalu nyengat ya? Lagi. Besok-besok aku mau bikin rabek di Jakarta kan? Oh boleh.
Dah? Ya. Pencitraan gua. Ya. Nah, ini apa? Lada. Lada, merica. Serem dong. Terus yang banyak. Nah, ini cabai rawit ya. Cabai dulu. Cabai rawitnya di blender. Langsung baunya pedas. Ini jadi kayak dipakein santan ya. Padahal nggak pakai santan. Tinggal nunggu mateng, bumbunya sudah masuk semua, teman-teman. Kita cobain ya. Pedas, enak. Bumbunya berasa. Terus cobain dagingnya ya. Jangan madu ke situ, nggak kelihatan, gelap. Nanti dulu makan cakal. Empuk. Hati-hati enak, Jos. Makan ini hati-hati ya, Pak. Ayo. Maknyus. Lagi-lagi nyuap. Ini nyobain apa doyan? Mantep daging kambing ya. Bau kambingnya berasa gak? Gak kerasa kambingnya ya? Dah.